Pamerkan potongan tulang rahang pasien. Klinik operasi plastik ini banjir komplain publik. Memperbaiki wajah di bagian tulang rahang kini menjadi tren di Korea Selatan. Banyak gadis remaja berlomba-lomba membuat wajahnya agar terlihat lebih tirus dan sempurna. Di Korea Selatan, tindakan operasi plastik adalah sesuatu yang dianggap lumrah oleh masyarakat setempat. Bahkan orang tua di sana seringkali memberikan hadiah berupa operasi plastik kepada anak mereka yang akan beranjak dari bangku SMA menuju bangku universitas untuk mengubah bentuk fisik agar lebih menarik. Bukan tanpa alasan, bagi sebagian besar warga setempat menganggap kehidupan di jenjang universitas merupakan titik awal menuju karir yang mengantarkan kesuksesan. Maka dari itu, usai lulus SMA banyak anak remaja di sana yang akan melakukan perubahan fisik untuk mendapatkan penampilan yang lebih cantik dan menarik, selain untuk menunjang karir. Faktor lainnya yakni lantaran terpengaruh oleh penampilan para selebriti Korea Selatan yang dikenal memiliki bentuk fisik yang sempurna. Dari sekian banyak operasi plastik yang banyak dilakukan, satu di antaranya yakni operasi mengubah bentuk rahang bawah. Operasi plastik mengubah rahang ini bertujuan agar mendapatkan rahang berbentuk V dan mendapatkan bentuk wajah lebih ramping yang banyak didambakan warga setempat. Aksi ini juga paling banyak dilakukan di beberapa klinik di sana. Nah, saking banyaknya yang melakukan operasi perubahan bentuk rahang, sebuah klinik di Korsel bahkan mengumpulkan potongan rahang pasien dan kemudian dipajang di sebuah wadah. Tersebut ada tumpukan potongan tulang rahang hasil tindakan operasi plastik terhadap sejumlah pasien. Pemajangan tulang rahang tersebut justru mendapat komplain dari publik, bahkan klinik ini didenda sebesar 3 juta won atau sekitar 34 juta lantaran dianggap melanggar peraturan tentang pembuangan limbah medis. Kini pajangan potongan tulang rahang di klinik tersebut telah disingkirkan. Tambahan informasi. Operasi plastik sendiri sebenarnya suatu prosedur untuk mengembalikan atau membentuk ulang bentuk fisik manusia bagi mereka yang pernah mengalami insiden, mulai dari kecelakaan, terjatuh atau mengalami luka yang mengubah bentuk tubuh. Namun seiring berjalannya waktu, operasi plastik justru menjadi tren di dunia kecantikan agar mendapatkan penampilan yang lebih menarik.